PLT Bupati Kabupaten Cianjur Haji Herman Soherman menerima kunjungan Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia APKASI di Pendopo Kabupaten Cianjur kaitan dengan sosialisasi program unggulan APKASI bidang pendidikan pada hari Jumat tanggal 28 Juni 2019. Adapun acara tersebut dihadiri oleh staf ahli APKASI bidang pendidikan Himmatul Hasanah dan jajaran APKASI beserta unsur terkait Kepala Perangkat Daerah Kabupaten Cianjur. Dalam sambutannya, Himmatul menerangkan APKASI sebagai wadah pemerintah kabupaten. APKASI memiliki tugas-tugas penting yang bertujuan meningkatkan peran otonomi daerah di tingkat kabupaten berjalan baik, memiliki semangat kuat dalam membangun daerahnya dan sebagai mitra strategis antara pemerintah pusat dengan pemerintah kabupaten. Merupakan wadah dari seluruh bupati yang ada di Indonesia, kurang lebih ada 416 kabupaten di dalamnya, dan merupakan organisasi yang saya kira sangat strategis sebagai sayap paling dekat pemerintah untuk membantu segala hal dalam rangka percepatan pembangunan di daerah. Sementara itu, Herman mengapresiasi pertemuan dengan APKASI pemerintah Kabupaten Cianjur. Herman menerangkan APKASI bermitra dengan pemerintah dalam rangka diseminasi dan sosialisasi berbagai peraturan dan perundang-undangan serta kebijakan di bidang otonomi daerah. Dalam kesempatan itu, PLT menyampaikan bahwa ia mengapresiasi program dari APKASI dalam bidang pendidikan. Ia berharap tujuan dari program APKASI tersebut dapat diimplementasikan di Kabupaten Cianjur, terutama dalam program pendidikan guna meningkatkan sumber daya manusia. Jadi hari ini kita kedatangan tamu dari APKASI, Asosiasi Pemerintahan, ya. Dan beliau menyampaikan mengenai impak iman dan takwa mengenai pendidikan dan lain sebagainya. Setelahnya saya mengapresiasi dan mudah-mudahan apa yang jadi tujuan APKASI itu bisa diimplementasikan di Cianjur. Terima kok program dari APKASI? Insya Allah ya. Dari ya.